lokasi tempat saya untuk membuat ilalang. Jadi sebelum Anda melakukan CV, Anda siapkan dulu tali yang paling bagus terbuat dari ijuk seperti yang Anda lihat. Kemudian ada penyipi, ini dari bambu, tingginya Anda sesuaikan dan setiap masing-masing itu 3. Dan tidak lupa juga ada parang, jenis timpas, ini adalah pemotong untuk merapikan. Ini hasil setelah dirapikan, jadi dia rata. Yang tadi ujungnya itu tidak bagus kelihatannya, tapi setelah dipotong dengan parang atau timpas tadi menjadi rapi. Nah, ini contohnya sebelum dipotong. Jadi dia kelihatan jelek dan terserabut, jadi butuh alat pemotong yang kayak ini gitu, merapikan itu semua. Nah, ini bambunya atau kita sebut sipi. Nah, ini masing-masing itu terdiri dari 3 bagian dan kita lihat prosesnya kayak gimana ya. Jadi 2 di atas itu nanti akan saling mengunci sama ya posisi. Dan perlu diingat bahwa kulit bambu itu ditaruh di bagian luar. Coba diperhatikan pada bagian luar. Sementara isinya itu di bagian dalam. Nah, jadi detailnya seperti ini. Coba diperhatikan. Jadi 2 bilah bambu masing-masing itu berada di atas 2 bilah. Ya. Dan bagian bambu yang terluar itu berada di samping karena ini berfungsi untuk mengunci atap ilalangnya. Jadi dia tidak akan mudah terbuka ya. Nah, tadi sudah kita pasang hidu di atas bilah CP-nya atau bambunya. Sekarang kita cek pada 2 bilah tadi, bagian atas itu ditaruh bagian dalam ya. Coba dicek itu bagian dalam, di bagian dalam, dan yang di bawah itu di bagian luar ya. Diangkat dulu di bagian depannya, setelah itu ilalang dimasukkan lalu ditarik, dan jarak antara yang satu dengan yang lain ini sesuai dengan ukuran telapak kaki. Kenapa demikian? Karena telapak kakilah yang akan mengunci atap ilalang setelah ditarik sehingga dia tidak terlepas. Nah, kemudian 2 bilah bambu yang sudah berada di bawah tadi tetap yang bagian atas itu selalu di dalam. Dia jangan sampai di luar karena kekuatannya akan beda. Coba dicek lagi. Ya. Itu yang 2 di bawah. Iya, yang tadinya bilah bambunya di tengah dan mengarah ke dalam, tetap pada posisi di bawah juga seperti itu. Nah, setelah itu dilakukan, baru 2 bilah bambu yang sudah berada 2 tadi tetap yang di atas ditaruh bagian dalam lagi ya, seperti ini. Nah, selalu dilakukan berulang-ulang sampai penuh dari sipi yang dibuat. Nah, tapi perlu diingat bahwa kemiringan ini itu harus dibuat, jadi jangan sampai kepanjangan. Tadi fungsinya untuk menyesuaikan kemiringan untuk pas pemasangan atap. Pada bagian ujung nanti diikat dengan menggunakan bambu tali. Ini contoh yang sudah dipasang pada atap gerugak